Terima kasih sama anak yang solihat, doanya sudah mau masuk, tangannya ditengadahkan, kepalanya ditundukkan, dapat pahala dobel karena sikapnya, karena bacaan doanya. Yang belum berarti harus sikapnya ubah, dapat pahala dobel. Sekarang silahkan buka halaman 1. Ini Mbak Najwa kok ada 2 ini. Dua tak Mbak Najwa? Halaman berapa? Halaman 2. Balik usaha. Pembelajaran. Ini sudah semua. Apa saja? Halaman 2. Halaman 2. Halaman 2. Saza. Dalam. Ini matematika. Matematika atau tematik? Tematik, Bingung. Sayang. Tematik berapa? Tematik 6. 6. Ya. Halaman berapa? Halaman 2. Sudah keluar Ustazah nge-share? Belum. Oke. Yang ini Pak Ustazah. Nah, yang ini sudah kelihatan semuanya? Bekerja sama membersihkan rumah. Sudah. Nah, yang itu. Bisa dilihat di layarnya Ustazah atau buku kalian masing-masing. Nanti anak-anak yang jadi dayu, Ustazah jadi ibunya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Apa jawaban Dayu? Baik. Baik. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Sedang apa mereka? Membersihkan rumah. Oke, langsung ditulis. Membersihkan rumah.
Belum ustazah. Ya emang belum barusan nulis membersihkan rumah. Mana tadi lupa? Ya? Membersihkan rumah. Tulis. Nah. Walaupun itu membersihkan rumah. Nomor 2. Mas Ustazah. Oh, Ustazah. Oh, belum. Oke, ditunggu. Nomor 2 dibaca sama-sama. Apa yang dilakukan ibu? Ibu, apa yang dilakukan ibu? Menyapu dan mengepel lantai. Ada benar yang nomor 1. Nah, itu sudah ada tulisannya. Kita harus ada ambil. Menyapu dan apa yang sedang dilakukan? Apa tadi itu Rumah. Nomor 2 menyapu dan mengepel lantai. Oh. Menyapu dan bersihkan rumah, bersihkan apa? Tidak Ustazah. Belum Ustazah. Belum. Nomor 3 dibaca sama-sama. Apa yang dilakukan ayah? Satu, tanaman dan menyapu halaman. Memotong tanaman dan menyapu halaman. Ustazah belum. Iya sayang. Ma. Bos. Apa yang dilakukan? Ini memotong. Mana ya tong? Ustazah.
Ya. Aman. Udah. Nomor 4 dibaca sama saya. Apa yang ingin lakukan? Membersihkan kaca. Apa yang Dayu ingin lakukan? Dayu ingin membersihkan kaca. Membersihkan jendela. Membersihkan jendela. Membantu ayah ibu boleh membersihkan jendela boleh. Ya, temannya belum, sebentar. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Gembira. Ada bisa. Malam sudah. Nomor 5. Mengapa bekerja dengan gembira? Mengapa? Diulang. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena rumahnya menjadi bersih dan jawabannya agak panjang. Terus mana lagi Ustazah? Bingung aku. Ada lagi. Oh, panjang banget nih. Lampu saja. Apa tadi tulis di bawahnya Ustazah? Enggak apa-apa, kalau enggak muat boleh ditulis di bawahnya. Aku muat Ustazah. Bos. Oke.
Belum. Jadi sudah Ustazah. Belum bersih. Udah Ustazah. Temannya. Dikirim Ustazah atau dikirim siapa? Gak usah, kalau dikerjakan sama-sama gitu gak usah dikirim ke Ustazah. Baru kan Ustazah! Di halaman 2 tadi yang kalimat ketujuh itu yang mana? Ada yang tahu? Itu. Petunjuk. Petunjuk. Baca. Yang ibu apa? Petunjuk apa itu? Petunjuk membersihkan jendela. Kata ibu tadi apa? Lap kain dibasahi dengan air. Kemudian digosokkan ke kaca. Terakhir dibersihkan dengan koran. Sebentar. Dadah, Misal sudah kelihatan? Nah, apa itu kalimat petunjuk? Bisa dibaca? Kalimat petunjuk adalah apa? adalah kalimat yang digunakan untuk tahu cara melakukan sesuatu. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, disusun secara urut kalimat petunjuk itu. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Kalimat petunjuk itu dapat gambar atau kalimat. Bagaimana usaha contohnya kalau kalimat petunjuk menggunakan gambar? Nah, kelihatan semuanya? Petunjuk apa ini? Cuci tangan. Petunjuk mencuci tangan. Sebentar masih muter. Nah, caranya bagaimana cuci tangan itu yang pertama? Yang pertama, basahi tangannya. Tangannya dibasahi dengan air. Yang kedua,
Menggunakan sabun. Menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga. Masak dengan detik. Nah, cara menggosoknya ini lihat pakai di celah-celahnya jari jemarinya. Pakai di celah-celah jari, kemudian kuku-kukunya juga digosok. Kemudian yang keempat bagaimana caranya? Bilas 10 detik dengan air. Bilas 10 detik dengan air. Yang kelima? Tutuplah keran agar hemat air. Yang keenam, tangannya dingin. Keringkan tanganmu agar tangan menjadi kering. Boleh dengan tisu atau boleh dengan lap. Itu contoh petunjuk dengan gambar. Ada petunjuk yang menggunakan kalimat. Contohnya, kemarin kan ada yang mengirimkan ustazah bantu mamanya cuci piring. Nah, itu cara pertama harus ambil apa? Piring kotor. Piring kotornya diambil. Setelah itu piringnya dibasahi dengan air. Yang ketiga, diapakan? Usap piring kotor menggunakan spons yang sudah dilumuri sabun. Yang keempat, usap dan pastikan piring menjadi bersih. Kemudian yang kelima dibilas dengan air mengalir. Yang keenam piring diapakan? Dikeringkan menggunakan lap atau piring dengan posisi piring. Yang ketujuh apa? Taruh piring di rak atau tempat piring. Taruh piring di rak atau tempat piring. Jadi ada dua caranya, petunjuk gambar sama kalimat. Coba halaman 4 dilihat. Yang ayo mengamati. Ya, yang atas sendiri ayo mengamati. Yang nomor 1. Siapa Ustazah? 4. Yang mana Ustazah? Yang atas sendiri ayo mengamati. Kelas. Halaman berapa Ustazah? Halaman 4 yang atas sendiri ayo mengamati. Nomor 1 ini diberi tanda centang. Itu merupakan kalimat petunjuk. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Kalimat petunjuk apa bukan? Bukan, berarti dikasih tanda silang. Kasih tanda silang kalau bukan nomor 1. Sudah Ustazah. Nomor 2. Cucilah tangan dengan sabun. Kalimat petunjuk apa enggak? Cucilah. Berarti petunjuk apa enggak? Petunjuk berarti tanda centang. Sudah. Nomor 3, ayah membuang sampah di tempatnya. Kalimat petunjuk apa bukan? Iya. Bukan. Bukan. Mana nih pensilnya? Tika digigit setelah makan pensil. Silang, Bu. Silang. Mbak, Ustazah. Nomor 4, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kalimat petunjuk apa enggak? Tentang ya. Tentang. Nomor 5, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Petunjuk apa bukan? Ya. Pinter petunjuk.
Sudah. Kalau sudah halaman 11 dilihat. Di mana? Jalanan berapa Ustazah? 11. Sudah. Nah, Udin bisa membantu membersihkan lantai. Siapa U? Bentar, cari ini. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai di rumah? Suka enggak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, karena ada yang belum pernah, maka caranya kalau ngepel. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa? Isilah ember dengan air. Ember dengan air. Embernya diisi air. Kemudian yang ketiga, tuangkan. Tuangkan cairan pembersih cukup secukupnya. Pakai pewangi lantainya, tidak usah banyak-banyak, nanti malah lengket secukupnya ya. Kemudian yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kemudian yang kelima diapa? Peras kain pel. Setelah dimasukkan ember, kain pelnya diperas biar enggak banyak-banyak airnya. Saya enggak cintalah. Yang keenam, digosokkan kain pelnya di atas lantai yang kotor. Kalian bisa coba bantu mama, bantu bundanya membersihkan lantai atau mengepel lantai. Sekarang dilihat. Kalau saya membantu ayah mengaku. Sekarang dilihat ini. Ini kegiatan apa ya? Mencuci piring. Mencuci piring. Nomor satu berapa? Nomor satu yang mana kira-kira? Ini. Ini. Nah, ini nomor satu, kasih angka. Siapkan sabun cuci piring sama sponnya. Sudah? Halaman berapa ini? 13. Halaman 13 sudah. Yang kedua kira-kira yang mana? Menggosokkan pon ke piring yang kotor. Dikasih nomor. Membilasnya dengan air yang mengalir tadi. Kemudian yang keempat baru apa? Menaruh piring pada tempatnya. Mengeringkan atau menaruh piring pada tempatnya. Sudah semua itu? Sudah. Kalau sudah halaman 18. Sudah. Ya, sebentar, Nak. Nah, 18 ini kita berlatih membaca kalimat. Jadi kata-katanya ini kita susur menjadi kata petunjuk yang benar atau tepat
Nomor satu, sabun saat tangan gunakan cuci. Jadi apa? Gunakan sabun. Pinter. Gunakan sabun jangan kecoret-coret ya biar temannya nggak bingung saat cuci sabun saat cuci tangan. Sudah? Belum. Ya, Ustazah. Ya, sebentar. Saya belum. Iya, ini kan masih di nomor satu belum pindah. Udah Ustazah. Nomor dua, disapu hari lantai setiap harus. Jadi apa? Setiap hari lantai harus disapu. Setiap hari saja belum lantai setiap hari lantai harus disapu. Tidak Ustazah. Ya, temennya. Harus
beres belum ini? Apalagi yang belum. Belum, Ustazah. Mas Zaki sudah nulisnya? Belum, Ustazah. Iya, iya, saya. Air dengan pewangi lantai. Air.
Sudah? Belum. Itu kan Don. Sudah. 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 Pinter, bersihkan kaca dengan lap kaca. Ya. Kan kaca dengan lap basah. Ya, sudah Ustazah. Menjemur pakaian, ya. Itu tugas kalian di rumah.
Maksudnya apa Ustazah? Mempraktekkan kegiatan menjemur pakaian. Kira-kira nomor satu yang mana? Nomor satu yang mana? Enggak bisa nih. Itu yang mana nomor satu? Nomor ini. Yang mana nomor satu? Yang nomor ada antumkan pakaian, ada kibaskan, ada peras, kemudian dibalik yang mana? Peras, pakaian, pinter. Terus yang kedua yang mana? Yang kedua, yang apa? Kibaskan pakaian yang sudah diperas, nomor dua. Yang ketiga, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Yang keempat, gantungkan pakaian pada tiang jemuran atau bisa dengan hanger ya, kalau ada di rumah hanger. Tugasnya ini praktek kegiatan tugasnya yang ada di nah, yang dikotai Ustazah. Tugasnya itu. Apa tugasnya dibaca? Praktikkan kegiatan menjemur pakaian tersebut di rumah. Nah, itu tugasnya untuk kalimat petunjuk dan tugasnya yaitu apa petunjuk menjemur luar menjemur apa pakaian be di foto sana dulu semuanya yang Pak Asma, Ustazah pakaian enggak apa-apa ya? Apa-apa? Kalian tanya apa? Pakaian Tina enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, sapu tangan juga enggak apa-apa. Lap kain juga enggak apa-apa. Yang kecil-kecil aja, jangan pakaiannya ayahnya atau bundanya berat ya. Yang kecil-kecil aja pakaiannya sendiri ya. Kalau pakaian ayah bundanya enggak kuat sama nanti ya. Kayak di foto sana dulu. Mas Gilfi sama Mbak Asma tolong dibuka kameranya. Ya Bu, ya Bu. Bentar Bu, bentar. Satu, dua, tiga. Mbak Najwa kok enggak kelihatan? Belum, Mbak Najwa enggak kelihatan sayang. Satu, dua. Oke, okay. Istidak dan kita berdoa. Kelihatan kepala ditunjukkan. Let's get ready to pray to Allah. Nada'u'illallahi Amin irfa'u aydikakum du'aan Allahi asyaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga sholat lima waktunya.
jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Gak usah kemana-mana, di rumah saja. Assalamualaikum. Lupa tugasnya. Buat video ya. Ya.